Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala ta'ala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kami sedang berada di makbarah di kampung Sampalen, yaitu kami sedang berziarah ke kuburan orang tua kami, Bapak Haji Abdul Ghaib bin Bapak Haji Abu, dan sekaligus Umi Hajah Ros binti Raidan, dan sekaligus dengan kakek-kakek kami ada di sini. Kami berharap dengan berziarah semacam ini Allah memberikan keberkahan, amin, kepada kami dan kepada keluarga kami, turunan kami, amin, termasuk murid-murid kami, alumnus kami. Amin. Oleh karena itu saya berpesan kepada seluruh anak-anakku, keluargaku, juga termasuk alumnus, jangan melupakan kepada ziarah terhadap orang-orang tua kita, guru-guru kita, para masyayikh-masyayikh kita. Karena walau bagaimanapun, ziarah itu adalah sunnah Rasul. Kita berdoa kepada Allah untuk almarhum. Semoga semua almarhum itu betul-betul diampunkan dosa-dosanya. Amin. Dan juga dilapangkan kuburannya. Amin. Dan ditempatkan di surganya Allah. Amin. Dan hikmah untuk kita berziarah itu intinya kita dapat pahala sunnah Rasul. Oleh karena itu, biasakanlah kalau ada waktu untuk berziarah kepada para alimul ulama, para waliullah, lebih-lebih syukur-syukur bisa berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja pesanan dari kami, harapan kami mudah-mudahan semua menjadi perhatian dan semua menjadi tradisi yang baik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.